upacara ziarah dalam rangka wisuda perwira Bayangkara Besar ke-69. Siap. Lanjutkan.
ke-69 Perwira Pelayaran Besar Program Diploma 4 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dimulai. Wisudawan Perwira Pelayaran Besar Program Diploma 4 dan peserta upacara memasuki lapangan upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
pasukan. Bidang Ahli Teknika
2.951 orang, bidang keahlian manajemen angkutan laut dan pelabuhanan 578 orang. Dengan kompetensi masing-masing yang dimiliki, sesuai dengan catatan yang ada, mereka kini tersebar luas di berbagai lapangan kerja antara lain industri pelayaran baik nasional maupun internasional, misalnya pemerintahan, termasuk TNI dan Polri, lembaga pendidikan khususnya di bidang pelayaran, serta di berbagai bidang usaha lainnya, seperti marine surveyor, marine consultant, dan sebagainya. Demikianlah pokok-pokok yang dapat kami laporkan pada kesempatan kali ini. Kami atas nama segenap sekitar akademika, Politeknik dan Pelayaran Semarang, tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya proses pendidikan di lembaga ini. Selanjutnya, dengan selalu mengenang bahwa nenek moyang kurang tahu, mohon berkenan Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut untuk mewisuda para taruna kami yang telah menyelesaikan program pendidikannya di lembaga ini. Sebagai perwira perwira niaga, dengan lahirnya para perwira remaja ini, secara generasi diharapkan dapat memberikan yang tambah bagi peningkatan daya saing nasional kita, khususnya di bidang kemaritiman. Pembacaan laporan pendidikan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mari kita. Prosesi wisuda. Wisuda ke-69 perwira pelayaran besar program diploma 4 lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ditandai dengan penanggalan epolet taruna serta pemasangan epolet perwira pelayaran besar, pengalungan sangir, penyerahan ijazah, dilanjutkan dengan pemercikan Tirta Sabta Samudra oleh Inspektur Upacara. Wisuda kebaikan Tirta Sabta Samudra.
Amanat Inspektur Upacara. Yang terhormat para undangan dan para dosen, para orang tua dan adik-adik yang berbahagia, serta para peserta program diploma tahun ini dengan semangat yang saya cintai dan saya banggakan. Siap! Warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri acara wisuda ke-69 Sarjana Sains Terapan Program Diploma 4 Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang tahun 2009. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi maupun selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perguruan Laut mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan. Harapan saya, kiranya saudara-saudara akan dapat menerapkan dan mengembangkan semua pengetahuan dan keterampilan yang telah saudara peroleh selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, selama kurun waktu menjalani pendidikan, tentunya hal yang telah saudara alami, baik suka maupun duka. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa di hadapan saudara-saudara telah menanti berbagai tugas, kewajiban dan tantangan yang menuntut tanggung jawab, tanggap, tangguh dan terampil selaku insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana kita telah mendengar bersama laporan pendidikan dari Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, bahwa PIP Semarang telah memiliki sarana laboratorium, simulator yang modern dan tenaga dosen yang berpendidikan baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri dengan cukup jumlah cukup yang memadai. Hal ini kita harapkan para lulusan PIP Semarang merupakan produk yang unggul dan berdaya saing tinggi di pasar tenaga kerja domestik maupun di pasar global. Bukan hanya memiliki keunggulan komparatif saja, tetapi juga keunggulan kompetitif. Saya ingatkan kembali bahwa penyelenggaraan di tahun ini terpegang pada tiga pilar, yaitu training, certification, and placement. Ini berarti bahwa tanggung jawab kita secara moral harus memperhatikan kepentingan setiap taruna, tidak hanya sebatas pendidikan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral untuk penempatannya setelah menyelesaikan pendidikan baik di bidang angkatan laut dan kepabeanan serta kepelautan. Sejalan dengan percepatan perkembangan dalam berbagai bidang dewasa ini, kebutuhan dunia akan mengangkat transportasi sungguh sangat besar, sehingga merupakan tantangan bagi kita semua bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menuntut cukup besar untuk mampu menyediakan tenaga kerja andal yang diperlukan. Harapan saya kepada para wisudawan dan yang mampu dalam memperoleh pendiri untuk dapat bersaing secara politik, khususnya dengan tenaga laut dan kepabeanan asing di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dalam memikul tugas pengabdian kepada masyarakat, nusa, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu.
Ya Allah yang maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu tetap benar, dan berikanlah kami kekuatan agar mampu untuk menjalankannya. Dan perlihatkanlah bahwa yang salah itu tetap salah, dan berikanlah kami kekuatan agar kami mampu untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Atau keluarga para wisudawan, dipersilakan memasangkan epolet perwira ke pundak putra-putrinya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, takut cuma gerak di malam hari nan sepi. Ibuku bertelut
sujud berdoa ku dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku. Ku kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, terlintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Kembali sayupku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar ada nama ku disebut. Tanda kesetiaan wisudawan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan pejuang sang saka merah putih. Thank you.
Cari-cari apa kau cari?